20.000 gacor 24 jam. Entar digantung bunyi enggak? Langsung teriak-teriak, Bos. Dan lanang enggak berak. Lanang, Bos. Alisnya hitamnya tebal. Rondo semoyonya banyak itu, Bos. Rondo pirang. Burung murai yang enggak bikin susah ini ya. Oh, iya, iya. Burung apa tuh? Itilang Mas. Itilang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kicau mania. Selamat siang untuk siang ini. OM di channel hadir di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk posisinya di pas parkiran motor Ros AKS yang ada bak sampah paling ujung, paling belakang ya, yang ada tunas jaya. Dan untuk siang ini OM di channel doakan semoga sobat kicau mania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Kita masuk sebelah sini di lantai dasar. Ada kios yang mau kita pantau ya, dari biasa Mas Manto sepertinya udah agak lama nih nggak main ke kios ini. Nah ini dia kiosnya, ada dukungannya OM channel Mas Apret. Jadi kalau iseng, terima kasih. Ada Mas Mantonya. Assalamualaikum Mas Manto. Waalaikumsalam Pak Haji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan benar naik haji nih. Amin. Tahun yang berapa ya? Jangan naik Bu Haji. Naik Bu Haji nggak apa-apa kalau istri sendiri. Oh iya masuk, sosok disukung. Kalau punya orang nanti dimarahi saya. Jangan, biarpun rumput tetangga lebih indah tapi jangan. Nah itu dia. Jangan lama-lama langsung serang. Kalau boleh, kalau ada kesempatan ya. Jangan Bos. Jangan. Korelok. Bahaya lah ya. Gimana kabarnya Mas Santo? Alhamdulillah cerah. Cerah? Cerah banget. Secerah hatiku ya. Secerah hatiku biarpun sedikit memble. Iya benar. Syukuri aja lah. Betul, betul. Biar berkah. Oh iya nih, stok burung apa nih? Untuk hari ini ada sedikit stok burung-burung masteran. Wah, di sini memang banyak kan masteran ya? Iya, masteran semua rata-rata. Burungnya murah-murah nggak? Wah, banting setir harganya Bos. Coba nanti kita pantau ya. Oke, monggo. Itu biasanya kalau mau mantau dari jam berapa? Kita start dari jam 6 sampai jam 4 sore. Oh, jam 6 sampai jam 4 sore. Iya. Malam nggak bisa setar? Malam nggak bisa setar. Kita setar yang di rumah. Wah, aduh bener nih. Iya. Biar kebagian rata ya. Betul. Kalau buat kirim bagaimana, rata nggak? Buat apa? Buat kirim rata nggak nih? Buat kirim-kirim aman Bos. Untuk Jabodetabek bisa COD, luar Jawa, luar daerah, luar angkasa meluncur juga. Oh berarti rata kirimnya ya? Iya. Nyampe ke luar angkasa. Masuk. Ke akhirnya juga dikirim ya? Kalau malaikatnya menyetujui masuk juga. Oke, mantap. Pertama menyetujui nggak nih? Tetap Bos. Untuk tete tetap juga yang kanan kiri oke. Ada kepala, nggak ada kepala, ekornya doang juga masuk. Aduh, tete lagi ya. Ini kalau tete ya kanan kiri emang oke Mas. Iya. Kita lanjut aja lah. Masuk. Harga burungnya ya. Oke. Mantap. Mas Manto. Siap. Kita butuh burung murah tapi nggak bikin susah Mas Manto. Bisa dicariin? Aman, terkendali. Kayak apa burungnya? Murah, harga miring, 24 jam nggak diem, ada. Miringnya? Miring harganya. Yang penting orangnya lurus. Kirain miring burungnya. Yang ini, mana ini, Mas Manto? Ini. Yang ini? Yang ini ya? Nah. Wah, kita lihat burung apa ini Mas Manto? Itu perenjak atas. Oh, perenjak atas atau perenjak kelabu? Kelabu. Ini harganya murah? Murah banget. Tapi nggak bikin besar. Susah ya? Ah, itu bikin. Ini salah satu masteran handal murai kacer ipso. Waduh, emang harga berapa ini? Kasih 25. 25 ribu? Nah, itu yang alisnya hitam berapa harga itu? Itu kerak basi. Oh, kerak basi. 20 ribu. Bukan kerak telur ya? Bukan. 20 ribu? Ini ada apanya ini? Ini dol mumet. Dol mumet? Buat beli kolak. Ini sikile pengkrang sebelah. Pengkrang si ora Bos. Nah, apa emang? Bumi. Waduh, makai ngeruk dia. Iya. Yeah. Perkutut ada saingan ya. Yang ini nih, burung apa nih? Si Black Crystal. Si Black Crystal. Barang mewah. Dadanya putih. Kerjanya di sawah. Macul. Harga berapa nih? Kasih 20.000. 20.000. Nah, kalau lanang wadon tinggal milih lah ya. 80% laki. 80% laki. 90% betina. Gambling. Iya, siap matur nuwun. Nah, ini apa nih namanya nih? Yang hijau? Si Black Setan. Si Black Setan. Iblisnya akhirat. Ini pira harga nek? Pada baik Bos. Pira ge? 20.000. 20.000. Ini burung-burung merah. Ih, burung-burung merah. Burung-burung murah yang bikin nggak susah ya ini ya burung si Black. Apa sih ki? Ada juga yang sebelah sini nih. Wih deh, ini anak ayam nih ya. Ngeri, ngeri. Lu pada seneng di shooting? Perenjak lumut, perenjak siang-siang. Suaranya ngeri Bos. Pada seneng di shooting ini kayaknya ya.
Wah, masuk TV, seneng dia. Harga berapa nih? 20.000 gacor 24 jam. 20.000 gacor 24 jam. Enggak mau diem. Enggak mau diem, lompat ya. Ke sana kemari. Yang mau willy nanti kesini aja milihnya sampai pusing ya. Wis gampang. Mangane apa sih manuk kayak gini? Pur kroto ulos. Ini lebih bagus pur leopard. Diaduk. Pakai kroto sekilo. Ulos sekilo langsung teriak-teriak. Langsung teriak-teriak. Jangan lupa wajannya di depan ya. Langsung masuk ke wajan. Mantap. Ada lagi yang murah tapi nggak bikin susah? Ada. Apalagi di tuh? Bawah. Di bawah. Oh. Wah, ini di kolong ada hijau-hijau. Ijo-ijo cipok. Cipok spesial jantan. Cipok spesial jantan. Nah ini harga berapa yang spesial jantan cipok? Rp30.000. Tinggal semut bawa pulang. Masuk. Ntar digantung bunyi nggak? Langsung teriak-teriak bos. Kalau nggak teriak-teriak mati. Yang sebelahnya masih ada nih. Oh ada yang bunyi. Edisi jantan. Oh, ada yang bunyi tadi nyerecek ya. Ini edisi jantan. Ini edisi jantan semua ini. Oh iya. Okay. Itu 80% jantan. 80% jantan ya, teman-teman. 20%-nya ini masih samar-samar. Tuh, stoknya banyak. Nah, yang kayak gini nih warnanya kan indah nih. Oh, menggoda iman warnanya, bos. Oren-oren. Spesial aviari mini pakai ini indah banget. Indah banget ya. Ada warnanya. Wah, warnanya seperti ini, oren-oren. Masalah harga nggak usah dipikirin, bos. 30.000 dapat banyak. 30.000 dapat banyak? Mm-hmm. Banyak ulatnya apa banyak burungnya? Ya, burungnya satu, ulatnya banyak. Ini kan lanang, wadon yang mana? Wadonnya masih tandur di belakang. Waduh, jadi belum. Jadi kalau sampean butuh wadonnya bisa diambilin. Tenang. Bisa diambilin, tenang lah ya. Ada di kebun belakang. Ada di kebun belakang. Nanti tinggal WA aja di atas video, ada nomor WA tuh. Tinggal teman-teman kontak WA-nya ya. Kalau sumpah mau buat terbang-terbangan juga bisa nih. Nanti bisa di... Lah, kasih harga lebih murah kalau buat terbang-terbangan. Wah, masuk ya. Harga bisa diatur. Bisa diatur pokoknya. Harganya ya. Harganya jengking sekali. Jengking. Jengkingnya ke bawah ya. Yeah. Bukan ke atas. Nah, kalau yang ini kayaknya kusam-kusam, Mas. Wah, jangan lihat kusamnya, bos. Khasiatnya, bos. Khasiatnya? Ini salah satu masteran terhandal kita. Oh, kusam. Nah, ini namanya... Flamboyan. Ini yang setannya 11-12 dengan jenggot. Yang dari Jawa. Dari Jawa, orang Jawa kusam-kusam apa gimana, Mas? Seret-setannya yang istimewa. Perpet. Udah, enak teman itu perpet ya. Hmm. Paham lah ya, perpet. Harga berapa nih? Kasih murah, Rp30.000. Rp30.000 per ekor? Hmm, ada sedikit kenaikan. Bunyinya kayak perpet gitu ya? Oh, jos banget. Waduh. Ini makan apa dia? Dia apa jadi makan gragas, bos. Gragas? Mau, ulat mau, buah-buahan juga mau. Wah, buah-buahan mau ya. Paling gampang rawatannya. Enak banget ini. Ini di sini ada burung cipo yang nyerecet terus di sini nih. Cerecet. Tapi kalau disorting masih malu-malu nih ya. Selanjutnya burung besar yang murah tapi nggak bikin susah yang ini nih. Garuda. Garuda Minang. Yang belakang. Yang belakang Garuda. Tekukur, tapi belum ada kuknya ya. Kuk 3 bos. Udah kuk 3 yakin? Ya, kalau salah ntar ya beli lagi. Oh gitu, nyampe habis di kios ya. Oh iya bener itu. Tuh yang bunyi kuk ternyata 3. Nomor 2. Tuh, bunyi terus ya. Ini nomor 2 tuh. Pokoknya nggak salah. Yang sendirian tuh, Jadi kalau ada bunyi dia tuh, ngerecek terus ya. Itu udah 100% itu. 100%. Harapan. Harapan Kicomania ya. Gak usah dipisahin lah, biar mulai sendiri. Biar mumet ya. Apa dipisahin ya? Kalau semua beruntung ya ini dapet ini ntar. Iya benar. Tuh, semoga Anda beruntung. Harganya berapa tuh? Kasih Rp30.000. Rp30.000, kuknya 3. Kalau salah ngambil lagi. Yang ini? Ini puter. Puter. Iya, jadinya putih. Putar apa, Ki? Weh, tuh.
Puter apa ki? Enggak tahu, Bos. Dapat nemu tadi di belakang. Harganya berapa nih? 30.000. 30.000. Enggak usah 100.000, 30.000 aja. Dapat nemu ini ya. Khusus buat subscriber OMG Mania. Mantap. 30.000. 30.000 burung nah, gede, enggak ada. Ada 30.000 ya 25 juga disedot. Wah, 25 disedot. Enggak apa-apa. Siap. Oke, tukar nasi goreng enggak apa-apa kayaknya. Oke. Oke, makannya apa nih burung? Makannya lagi makan angin. Oh, lagi makan angin. Pur, biji-bijian. Mau dia ya, kayak millet. Oke. Biji-bijian lah. Biji-bijian ya. Nah, ini nih. Anak asuh dari? Ini sembarangan. Oh, kira-kira. Anak pentet. Kira-kira anak asuh. Anak pentet. Anak pentet yang masih anakan dua. Hmm. Ini pilihan lanang kabel, Ra? Lanang, Bos. Alisnya hitamnya tebal, Bos. Oh, alisnya tebal ya. Jadi kalau betina alis hitamnya tipis. Oh, alis hitamnya tipis. Biasanya emang kalau yang ya, ke beti-beti bikin alis. Masih, Bos. Kenapa? Kalau anak itu kalau dilihat dari saya sini nggak kelihatan, Bos. Karena putihnya belum ada. Oh. Karena sebagian ada yang nyari, Mas, kok nggak ada putihnya? Karena ini masih anak. Oh, gitu. Ntar kalau udah dewasa baru ada putihnya tebal. Oh, gitu. Hitamnya mengkilap itu jantan tulen. Berarti dilihat dari alis aja. Nah, kalau anak dari sininya nih. Oh, gitu. Dari alis ya. Alisnya hitam, tebal, jantan. Oke. Oh, gitu ya. Harga berapa ini? Ini yang dari Jawa Timur. Jatim. Jatim. Kalau dari Madura bawa celurit di sini. Bawa celurit dia. Nah, kalau ini Jatim nggak bawa, dia bawanya sate. Sate. Hmm. Sate kebo ya. Ya, kita kasih harga murah. Berapa? 110. 110 si jine. Si jine wis dol mumun. Si jine 110 laka-laka maning ya. Tuh, manuke loro nyangkring ini masa depan ya. Serah nih. Mangan apa mangan? Mangan jangkrik karo puralus. Jangkrik dan puralus. Masuk. Mantap. Digoyang-goyang juga seneng dia ya. Masa depannya cerah. Oke. Stok 2 ya. Saset-saset. Ada burung tepus ini. Tepus lurik atau wambi mini? Tepus lurik atau burung wambi mini? Tapi yang gede ini ya? Gede. Tuh, bukan yang mini. Kalau yang mini biasanya yang kecil ya. Di mana-mana kalau mini itu cilik. Yang jumbo gede. Ini tepus lurik tapi yang gede. Nama kerennya wambi mini dulu. Wambi mini. Karena mungkin suaranya kayak wambi bagaimana, Mas? Enggak salah lagi. 11-12. Pantesan ini sempat viral dulu ya. Harga berapa nih, Mas? Dikasih 60.000. 60.000. Padahal dulu 250.000 ini. 60.000. Sekarang murah sekali ya. Burungnya makannya ulat tuh. Ini jalok ya, Pak ya? Yang sebelahnya biru-biru, tapi matanya ini matanya kelilipan. Oh, ini bajak laut kayaknya. Kena petasan kemarin. Oh, kirain kayak bajak laut sebelah aja ya. Ini masih bisa sembuh nggak kira-kira ya? Masih. Masih ya? Masih. Nanti kasih rambang aja ya. Tuh, di itu aja, Bos. Dipipisin. Dipipisin. Mm-hmm. Pakai air kencing ya, berarti ya, kalau pipis ya. Harga berapa ini? Kasih murah, 25. Aduh, gatel kayaknya. 25.000? Iya. Harga normal? Harga normal 85, ada yang normal juga. Waduh, turunnya tinggi sekali ya. Terjun bebas. Terjun bebas namanya. Nah, itu yang dikantongin burung apa tuh? Itilang Mas. Itilang Mas. Tapi warnanya kuning ya? Merah. Oh, merah. Oh, berarti yang emas ya kuning ya? Jenggotnya yang merah. Oh, jenggotnya merah. Kalau merah lanang apa gimana? Lanang sekali. Lanang sekali. Kayak yang tuku ya? Yang tuku yang ini bukan? Iya, iya. Wah, masih. Terima kasih banyak, Mas ya. Mudah-mudahan saya selalu, Mas. Burung-burungnya mudah-mudahan cepat gacor nih, Mas. Burung itilang Mas yang dibeli. Iya. Mantap. Ini stok-stoknya ya. Stok melimpah. Ya rambutnya pada mengendi nggih. Rambutnya pada kakean mikir bar pemilu wingi, Bos. Waduh, mumet kayaknya nih. Habis pemilu pada pusing. Harga berapa tadi? Kasih 30.000 terjun payung. 30.000 terjun payung ya. Ini harga. Rambutnya ntar numbu belakangan ya, teman-teman. Sering dimandiin. Sering dimandiin. Makan kasih buah. Yang super buahnya ya. Jangkrik sekarung. Jangkrik sekarung. Buat pertumbuhan. Oke, mantap. Ini sebelah sini burung dari pelanduk semak. Pelanduk sempak. Pelanduk sempak. Wah, ini kalau bunyi mewah sekali sempaknya ya. Ngeri, Bos. Ngeri suaranya nih. Pokoknya bisa dilihat ini di YouTube. Bunyinya ngeri pokoknya. Harganya berapa nih, Mas? Kita kasih murah aja 25. 25. 25.000 ya. Pelanduk semak. Kalau di sini singkatannya pelanduk sempak, cangsut ya.
Nah kalau ini kan ada poksai mas. Poksai Mandarin. Poksai Mandarin. Tuh, stoknya ada pilihan ya. Tapi bukan dari Mandarin ini. Dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Ini dikasih harga berapa buru poksai? Murah aja 100. 100 ribu. Oke, stok ada pilihan ya. Ekor OTW ya. Ekornya lagi OTW. Oke. Makannya makannya? Pur kroto ulet jangkrik. Pur kroto ulet jangkrik sekarung. Ada burung jenis mirip teledekan biru mas ya? Ya. Nama lain? Nama lainnya sikatan nenen. Sikatan nenen? Iya. Wah. Ngingetin aja nih sikatan nenen. Udah waktunya pulang. Sikatan nenen. Jantan ya? Jantan banget. Berapa harga tuh? Kita kasih 85. 85. Ngingetin ya kita ya. Buat pulang kampung nih nenen. Duh, 85.000. Nah, itu ledekan biru. Nah, ini baru ledekan ya. Bedanya dikit ya. Burungnya lebih gede, yang non. Ya. Kalau yang biru lebih kecil. Biru lebih kecil. Terus warnanya beda ya? Warnanya beda. Lebih pekat yang ini. Ya, kalau nenek nggak ada hitam-hitamnya di mukanya. Oh, nggak ada hitam-hitam. Oke, harga berapa yang ini? Harganya 85. 85.000. Oke. Yang sebelah sini kayaknya trotol nih. Wah, itu yang baru netes tuh. Baru netes? Baru netes. Oh, mau kasih sekolah SD. Harga berapa yang trotol? Kasih 85. 85.000. Masuk. Stok pilihan ya. Nih. Dari sikatan nih. Nah, itu sikatan narsis. Sikatan. Kita liatin dulu. Nah, seperti ini. Sikatan narsis. Harganya berapa ini mas yang jantan? Narsis jantan 80.000. Narsis jantannya 80.000. Ini burung ini bunyinya kayak apa mas? Nah kalau itu sikatan mas trotol. Oh ini beda lagi? Mirip tapi beda dikit, masih saudara. Masih saudara? Beda mak satu bapak. Oh iya. Masnya beda dia ya? Ya kalau warnanya. Yang narsis agak oren, kalau yang mas kuning-kuningan. Oh ini mas kuning-kuning dia. Harga berapa nih? Sama 80. 80.000. Oke. Lanang. Masih enom ya ini ya? Baru netes. Baru netes. Tuh asal masih bocah lah. Ini kalau burung ini kan bahan jadi belum makan fur ya. Nah kalau yang ini? Nah itu barang antik bos. Ini rowo-rowo. Wambi Sumatera. Wambi Sumatera. Atau rowo-rowo Sumatera. Wah ini burungnya nih. Rowo-rowo Sumatera. Rowo-rowo besar ya. Bunyinya kayak apa nih mas? Jos banget kayak poksai Hongkong. Kayak poksai Hongkong. Berarti buka ekor buka sayap gitu. Wis buka paruh juga. Kalau malam buka sarung. Harga berapa nih? Kasih 110. 110.000. Per ekor stok 2 ya. Masuk. Eh lanang wadon enggak berah? Lanang kabeh kayaknya. Oh, kayaknya lanang kabeh. Oke. Nah, atasnya tuh, Merah-merah belina nih. Ini dari burung mantenan. Mantenan gunung. Mantenan gunung. Nah, ini kan merah nih. Ya. Harga berapa yang merah? Kita kasih 110 merah merona. 110. Nah, yang ini yang jantannya? Sama, 110. Sama. Mulus ya? Mulus sekali. Mulus sekali. Pilihan ada. Eh, tadi yang bunyi burung apa, Mas? Ya bunyi, aduh yang mana ya? Mana tuh, tulit kayak gitu tadi mas. Itu orang jalan es kali. Ada kepodang mas? Podang Jawa makan pur. Podang Jawa makan pur. Berapa harga mas? 180. 180.000. Ekor dorong. Ekornya dokor ya. Oke. Wah, stok mantenan lagi melimpah nih banyak. Ini burung pentet yang paling panas mas. Pentet matahari. Matahari. Ini lagi mendung ya gara-gara ini dikandangin. Harga berapa nih? 140. Ih, langsung bunyi. Langsung bunyi. Lantang langit dia. Waduh, kayaknya seneng dia masuk TV, Mas. Ada burung dari Cecak Wilis nih, Mas. Oh iya. Ini burung pemakan buah ya? Pemakan buah, Cecak Wilis atau Rengganis? Atau burung dari Rengganis.
Suara Mas kayak apa, Mas? Suaranya kayak Robin. Kayak Robin? Nah, ini disebut juga dengan Robinan Jawa. Wah, mewah sekali. Harga berapa nih yang jantan? Itu spesial jantan yang mulus 70.000, yang bondol 50. Yang bondol 50. Ini burung gacoran, Bos. Tadi bunyi tadi. Burung bahan tapi gampang gacor. Oh, burung bahan gampang gacor ya ini ya, kawilis ya. Gantung langsung teriak-teriak. Teriak-teriak langsung? Langsung. Asal dikasih makan ya. Kasih, dikit. Tadi ada yang bunyi ya, kawilis ini. Ada burung dari Perkutut? Perkutut Segoro Langu. Segoro Langu. Madain Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Cilacap apa gimana, Mas? Masuk. Ini harga berapa, Mas? Harga Rp20.000. Ini dipilihin katurangan apa enggak? Itu masih murni. Wah, murni. Berarti kalau teman-teman mau milih, mudah-mudahan ada katurangan, itu, Mas ya. Rondo semoyonya banyak itu, Bos. Rondo pirang, rondo semoyo, katurangan rondo semoyo. Katurangan rondo semoyo. Nanti bisa dipilih di sini ya. Bisa, bisa. Ciri-cirinya bagaimana, Mas? Ciri-cirinya. Rondo semoyo dilihat dari alisnya biru ke kuning-kuningan tebel. Biru ke kuning-kuningan tebel. Nanti tinggal cari aja di sini ya. Nah, kalau yang tole semoyo, gede, panjang, hitam. Tole semoyo. Gede, panjang, hitam apanya tuh ulanya? Burungnya. Untuk stok pilihan, nih stok pilihannya masih banyak, Mas ya? Belum tah, belum tah. Ini beda nggak ini? Sama, sama. Sama harga? Harga sama. Oke, terus stoknya masih banyak. Nah ini ada burung kesukaan juga nih ya? Ini Krukcuk Jawa Timur bagian kulon. Krukcuk Jawa Timur bagian kulon. Kulonnya kulon mana? Kulon Progo. Harga berapa ini? Kasih Rp30.000 full mulus per ekor. Iya dong. Nih, stok menyambut bawah-bawah. Ini banyak sekali. Pindah ke sini semuanya terus Jawa nih. Barat, Jawa Barat. Jawa Baratan ya. Waduh, benar. Yang Rp20.000 juga ada. Mulus-mulus yang Rp20.000 yang mana? Rp20 nih. Yang, oh, yang ini. Nah, yang ekor kurang kewer-kewer. Nah, jadi kalau yang ekornya kurang lebih murah ya. Rp20.000 aja. Ini burung murah yang nggak bikin susah ini ya, oh, burungnya ini. Ya. Nah, ini burung apa? Murah tapi suaranya mewah. Nah, ini dia nih. Kayak suaranya tuh jutaan ya, Carowo. Burung murah tapi suara mewah ini, burung Trucuk. Masuk. Nah, sebelahnya nih ada Pleci. Pleci Gustomi. Gustomi Gunung Karang ora? Gunung Kawi, Bos. Kirain Gunung Karang. Gunung Kawi. Harga berapa ini? Kasih murah 35. Rp35.000 aja ya. Elan nang wadon campur ya. Campur. Bebas lah ya. Untuk milih nih. Nah, ini yang lagi dipilih-pilih juga sama Pleci itu. Sulawesi, Sulawesi. Sulawesi. Beda, Mas. Beda. Burungnya kayak apa coba kita deketin? Burungnya gede, panjang, kuning. Gede, panjang, kuning. Ngambang orang, Mas? Ya, tembelek dong. Tembeleknya wong, Mas. Tembeleknya irane. Harganya berapa, Mas, ini, Mas? Masih sama, Bos. Masih sama? Rp35.000. Oke. Masih sama Rp35.000 ya. Mau nih. Digoyang ya digoyang. Goyang aja ke sini ya. Oke. Kalau mau goyang. Berapa tadi? Langsung diterima pokoknya ya goyangnya ya. Ini kayak dapun dilihat-lihat ya. Dapun apa gimana sih, Mas? Mirip dapun ya, Mas ya? Emang dapun, pedapun. Tapi ada bustominya gitu. Yep. Jadi campur-campur tuh. Nah, kalau ini Pleci yang digantung, Mas. Sama Sulawesi juga. Tapi bukan bunuh diri dia digantung ya. Oh, enggak, ini lagi belajar teriak-teriak. Oh, lagi belajar teriak-teriak. Masihnya udah bunyi apa gimana? Udah. Oh, udah bunyi. Harganya berapa nih? Harganya Rp75.000. Oke. Ini sama Mas kayak yang tadi Mas Sulawesi. Hampir mirip. Oh, hampir mirip. Nah, sebelahnya Shogun, Mas. Shogun. Ini Shogun pantan bagaimana ini? Pantan 24 jam nggak mau diem. Nggak mau diem. Bunyinya apa loncatnya, Mas? Loncatnya. Oh, loncatnya.
Harganya berapa, Mas? Harganya 35. 35.000. Stoknya cuma 2 ya? Stoknya limited edition. Oke, tapi mulus ya? Mulus sekali. Biasanya teman-teman suka yang mulus-mulus, Mas? Sama, saya juga iya. Tapi kalau kepepet ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, burik juga ya. Yang ini nih? Ini Tole Semoyo. Tole? Tole. Berarti gede, dawa. Ireng. Ireng. Tole, monitor. Manut tapi ya, manut ya. Tole. Harga berapa itu? 4,5. Tole Semoyo. Gede, dawa, ireng. Nah, sebelahnya ini Tarowo. Tarowo jadi. Ini burung murah yang nggak bikin susah. Harganya berapa nih? 170. 170.000. Oh, dari bahan ke jadi naiknya banyak kan? Makanya sini ya. Jadiin. Milih-milih jadi lumayan tuh kalau jadi. Nah, kalau ini burung multifungsi, Mas ya? Masuk. Masuk. Tukang bangun. Harga berapa nih? Latuk yang dari Brebes 2,5. Jadi Brebes yakin nih? Yakin dong. Bawahnya? Bawang. Harganya 2,5 ya? 2,5. Loh, okay. Ya? Manuknya medun bahan sih. Yang bahan ada, yang bahan. Ada? Ada. Nah, stok bahannya banyak di bawah nih. Kalau di atas sudah teriak-teriak ya? Sudah. Yang ini belum teriak-teriak apa gimana? Belum. Oh, belum. Tabok bentor, Mas. Berapa harga nih? 140.000. Jantan ya? Jantan banget. Kalau yang betina berapa betina? Betinanya belum pulang. Wah, betinanya masih macul. Belum pulang ya. Masih di luaran nih. Itu dulu sahabatku yang bisa dipantau. Ini dari Kias Burung punya Mas Manto ya. Sepertinya lumayan proses. Lumayan ada pilihan. Jadi lebih lengkap teman-teman. Dalam perjalanan lebih jelas begini. Terima kasih, Mas. Matur pun. Mudah-mudahan saya selalu, Mas. Amin. Kios dari Mas Manto mudah-mudahan laris ya. Amin. Oke, itu dulu sahabatku. Silakan kunjungi dari Kias Burung Mas Manto Lantai Dasar. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.